Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, terutama kedua calon teman dan yang berbahagia, selamat siang, berkah dalam. Selamat siang, berkah dalam. Bapak Ibu saudara terkasih, hari ini kita mengantar kedua calon temanten yang kini telah hadir di hadapan kita. Mereka ini telah lama mempersiapkan diri dan hari ini atas restu orang tua mereka akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Namun saya selaku pejabat gereja harus mengingatkan kepada pasangan calon temanten ini bahwa menikah di gereja Katolik itu hanya sekali untuk selamanya dan tidak ada perceraian. Jadi Gereja Katolik sedunia ini tidak punya kosakata cerai. Yang ada adalah pembatalan perkawinan yang mengalami cacat hukum. Maka tolong dipikir, dipertimbangkan sekali lagi bagi kedua calon temanten ini, nek kira-kira mantep terus sih. Nelayan kira-kira memang ragu-ragu ditunda daripada terjerat hukum. Tapi ada waktu 7 menit untuk pikir-pikir. Nelayan kira-kira serat terus kira orang ini buatan sah. Tapi yang akan menikah saya cek pertama. Saudara Laurentius Agus Fajar Trianto, betul namanya? Iya, benar atau salah? Benar. Benar. Panggilannya sinten? Agus. Agus. Gus, benar. Penjenengan saking pundi? Mojosongo. Oh, Mojosongo. Pundi rombongan Mojosongo itu terjadi. Lalu yang satunya Mbak Brigita Armenina Putri Andiantari, betul namanya? Jenenge angel yang putri. Panggilannya sinten? Brigita. Ye, penjenengan saking putri Palur. Oh, Palur. Paroki nampa wilayah apa ni? Oh, paroki, paroki Palur. Ini Romo Sopo Kesumu Putih rombongan saking palu tutup jari. Oh ini Kesengko saking putih. Oh palu ini. Ini si ketawa jari palu. Nah ini kok nikahnya malah tempun buat ini pripun. Kok betul tempat rumah. Iya. Mereka ini oh tapi kok ya terang salah. Oh mantap. Oh iya. Mas apa Mas Agus dari Mbak Brigita. Gimana Mas Agus? Anda siap mau menikah hari ini? Siap Romo. Siap. Dengan kalau siap apa yang kamu siapkan hari ini? Yang nyaki apa kok tadi mantap ya siaki sikap siaki apa oh nyaki hati hati sikap yang apa sih cari sikap oh moral madri kalau dibahasakan suasana hatimu hari ini gimana senang susah apa malah deg-degan Mas Agus. Senang, senangnya kenapa? Ya, hari
nikah. Oh mantep. Aku malah deg-degan iki. Ana wong kok seneng menikah. Menikahi sepisan wae, usah lalase, aja mbo kesenengan. Mantep ta? Nggih. Yen ora nggih, nggih aja mbo pikir bisa nikmat. Kalau Mbak Brigita, gimana perasaan ibu hari ini seneng susah apa bingung? Oke, campur aduk. Lih deg-degan pergon apa? Kenapa aku deg-degan? Karena ini karena pertama kali dan seumur hidup terus ayo, kok ini malah deg-degan ke piye? Berarti jadi seumur hidup pertama ini lih deg-degan mengenai piye? Oh, berani. Tadi seneng berdoa apa? Senangnya saya melepas masa jomblo. Oh, senangnya melepas masa jomblo. Dan yang satu-satunya yang lain juga sudah dilepas tahun ini. Sudah atau belum? Kemarin kan dua loh. Yang satu sudah belum dilepas. Belum. Bercadangan. Lagi. Sudah. Oh, beres tahun ini. Oke. Keduanya nampak gembira, nampak ceria. Yesus siji rupane kaya Mas Kidon iki. Buya ngluken mau prepasi ana cinta dikarang kaya prepasi iki. Nggih, Anda hari ini datang ke gereja mau melangsungkan perkawinan. Nah, kalau tadi Anda ditanya Romo sudah siap, kira-kira di antara banyak hal paling penting ini, apa yang paling kamu siapkan supaya bisa menikah dengan baik dan lancar? Tanpa ini tidak bisa. Kira-kira apa Mas Agus? Apa? Sing paling pokok kudu ana. Bisa saling mempersembahkan kasih.
dalam bahasa Lukas disebut bisa saling mempersembahkan anggur yang baik. Anggur yang baik itu apa? Tutur kata tingkah laku yang dilandasi kasih. Dan ini terpancar dalam keluarga Kudus Nazaret. Nah, Mas Agus, Anda dalam berita ini sudah berapa lama? Gulilaku mus bilangnya tahun mus setahun lebih bilang tahun. Setahun lebih, kira lebih bilang 3 bulan, jadi 1 tahun 3 bulan. Kalau nggak berita katanya berapa lama? Sama. Dulu ketemunya di mana tahun ini? Gua Maria mana? Oh, no, Allah. Toh jalan nak mojo sama, pengen to bujo, dosa cepat rana bila-bila contoh nih. Saya sudah ketiga kali ini kalau mantan yang itu nak kalau dari dia apa kita tunggu tongseng sebelahnya wangi sate babi tenang anak terkait dan aku nanti batu mau terus dok ketemu tadi bujo. Nah Mas Agus, selama 1 tahun lebih apakah kamu merasa dicintai oleh Mbak Brigita ini? Rasa, rasanya gimana? Iya, rasa waktu bersenang ini gimana? Lebih bahagia, senang, lebih diperhatikan. Anak saya mau pengen, orang mau pengen. Kalau kamu apakah mencintai Nabi kita atau tidak ini? Cintai. Bisa dibuktikan? Bisa ya, saya kok meragukan. Jadi sekolah ini kok dianggarkan. Bisa berbeg, bisa? Coba yang bisa ambungin, ambungin pucahika ini. Coba boleh, orang. Nah orang yang dibuatnya ini meja, ya bisa berbeg lagi. Ayo, tak tutup gue sepikmat gue lah, tapi, oh nanti, dah. Dari dokumen yang penting yang jelas nampak bahwa kalian merasa cocok. Kalau Mbak Brigita, kenapa kamu kok ketika menemukan orang ini di Mojosolo kok kamu cocok dan seneng? Apanya yang menarik? Berhati-hatinya apa lagi? Terus apa ini? Berhati-hati yang wakili ngolok barang kok. Yang ngasih apa di itu kan? Di mana? Mula kok kita mau kaya guru ini. Kalau di dereknya para suster barang ini Mas Agus ngasih apa? Saya mantep ya. Nah kedua calon pemantan ini sudah belajar saling mengasihi dan belajar memahami satu sama lain. Ini penting sebagai tahap sebelum orang melangsungkan pernikahan. Dan kalau direnungkan secara mendalam, peristiwa pertemuan di Gua Maria itu bukan peristiwa kebetulan. Ini bagian dari rencana Tuhan yang telah sekian lama kalian tidak pernah bayangkan akan ketemu dengan orang ini. Melalui doa Anda bisa dipertemukan Tuhan di tempat ziarah. Dan ternyata rencana Tuhan baik adanya. Dia merancang kalian untuk saling menikah. Dan Tuhan punya rencana tertentu pula. Mungkin kelak dari keturunan kalian lahirlah orang-orang tertentu, entah ada yang jadi imam,
Brother Sister atau bahkan tokoh masyarakat atau tokoh gereja. Kita tidak tahu, tapi Tuhan punya rencana. Maka pernikahan itu adalah sekaligus panggilan dan putusan. Diutus untuk apa? Untuk saling mengasihi, mewujudkan keluarga Katolik yang bahagia seperti keluarga Kudus Nazaret. Maka kalau kita setia menyertakan Tuhan di tengah keluarga seperti keluarga Nazaret, kita akan tenang, damai, dan bahagia. Sebaliknya, jika kita sembrono, jika tidak menyertakan Tuhan dan jarak beribadah berdoa, maka ada kemungkinan kita nanti mengalami kekosongan rohani. Kosong keringapan, bahkan rumah tangga pun bisa mengalami kondisi seperti itu. Cintanya menjadi hambar, lalu orang ketika masuk dan bisa menimbulkan persoalan baru. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, Saudara kita daftar, kita doakan kedua calon mempelai yang telah mendapat restu dari orang tua dan mereka telah belajar saling mengasihi. Semoga Allah yang telah memulai rencana yang baik dalam diri kedua calon pengantin ini, ia pula nanti yang akan menyempurnakannya pula. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan segala abad. Sekarang kita lanjutkan upacara pernikahan.